Cristiano Ronaldo bersaing dengan Lionel Messi dalam segala hal selama rivalitas mereka di Liga Spanyol. Nama penyerang Bayern Munchen, Robert Lewandowski akhir-akhir ini juga muncul sebagai kompetitor Ronaldo dan Messi dalam perolehan gol. Namun dibanding Messi dan Lewandowski, Ronaldo jauh lebih unggul untuk urusan mencetak gol. CR7 telah membuktikan kualitasnya sebagai penyerang house goal di 3 liga top Eropa. Sementara Messi, seumur hidup selalu bermain di La Liga, begitu pula Lewandowski yang tak pernah pindah dari Liga Jerman. Ronaldo mencatatkan rekor fantastis yang tidak akan pernah tersentuh Messi dan Lewandowski. Peraih 5 Ballon d'Or itu sukses menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Italia. Ronaldo mencetak 39 gol saat sinyonya tua menyelesaikan Liga Italia 2020-2021 di posisi keempat, mengakhiri dominasi juara selama 9 tahun. Ia juga memenangkan perlombaan Capocannoniere atau pencetak gol terbanyak untuk pertama kalinya pada musim ini. Sementara di Liga Inggris, Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak musim 2007-2008 bersama Manchester United dengan torehan 31 gol. Kemudian di Liga Spanyol, CR7 memecah dominasi Messi meraih Pichichi atau top scorer pada musim 2010-2011 dengan torehan 40 gol untuk Real Madrid. Ronaldo kembali menjadi pencetak gol terbanyak La Liga 2013-2014 dengan torehan 31 gol ketika membawa Real Madrid juara Liga Champions. Pada musim berikutnya, Ronaldo kembali meraih Pichichi dengan torehan yang fantastis, 48 gol. Kapten timnas Portugal ini juga merupakan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions dengan 134 gol. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.